Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau P4S Nacara Farm Gampung Baru Nyaman Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi. Di mana masih banyak peternak kambing di Aceh yang memelihara ternaknya sistem kandang panggung belum terbiasa mengolah urin. Peternak hanya membiarkan urin tersebut sebagai limbah yang tidak bermanfaat. Hal ini dikarenakan peternak belum mengetahui manfaat maupun keuntungan urin tersebut. Padahal dengan sedikit sentuhan teknologi, urin dapat dimanfaatkan sebagai bahan organik yang dijadikan sebagai pupuk. Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan kepada peternak agar urin ternak memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan sekaligus menambah pendapatan peternak. Di mana dalam urin kambing mengandung unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium serta si organik yang dibutuhkan oleh tanaman. Adapun sebelum dimanfaatkan, urin ternak perlu dilakukan pengolahan melalui proses fermentasi agar kandungan unsur hara yang ada dalam urin dapat meningkat. Untuk urin yang telah difermentasi dengan cara anaerob dengan tambahan bakteri pengurai, decomposer dinamakan dengan biourin. Bagi Anda yang ingin mengolah biourin, dapat dilakukan teknik pembuatan biourin. Langkah pertama, urin ternak sebanyak 200 liter dimasukkan dalam tangki air atau drum, lalu dicampurkan dengan empong-empong serai, ditambah lengkuas dan kunyit, rebung yang telah ditumbuk atau di blender. Langkah selanjutnya, ditambahkan dengan 2 kg kapur dolomit, 1 liter decomposer, 1 liter molase atau gula merah. Langkah selanjutnya, campuran di dalam tangki diaduk sampai rata. Selanjutnya, tangki ditutup rapat hingga kedap udara dan disimpan selama 14 hari. Pemakaian decomposer yang dapat digunakan dan dibeli di toko Safrodi. Namun, decomposer yang digunakan juga bisa berupa mikroorganisme lokal atau mol yang dibuat sendiri dari bahan-bahan alami seperti buah-buahan. Untuk penggunaan mol akan lebih memberikan keuntungan karena biaya relatif lebih murah. Selanjutnya, hari ke-15 dilakukan proses aerasi, yaitu campuran urin dalam tangki dipompa dengan menggunakan aerator dan cairan dilewatkan melalui talang air yang dibuat tangga. Proses seperti ini dilakukan selama 6 jam. Tujuan dari proses aerasi adalah untuk penepisan atau menguapkan kandungan gas amonia sehingga cairan urin tidak berbahaya bagi tanaman. Langkah selanjutnya, setelah melewati proses aerasi ini, urin kambing hasil fermentasi biourin sudah dapat diaplikasikan kepada tanaman sebagai pupuk organik cair dengan takaran 1 liter biourin dicampurkan 14 liter air. Urin ini mempunyai potensi yang sangat besar, di mana kandungan urin kambing yang ada mengandung unsur nitrogen, fosfat maupun kalium yang cukup tinggi. Namun untuk agar nutrisi yang ada di dalam urin itu dapat termanfaatkan untuk tanaman, maka perlu dilakukan proses pengolahan. Yang salah satunya yaitu proses fermentasi, di mana proses fermentasi ini dapat meningkatkan kandungan hara yang ada dalam urin, yang dinamakan biourin. Biourin dapat dijadikan alternatif pengganti pupuk urea dan memberikan manfaat dalam menjaga stabilitas unsur hara dalam tanah, mengurangi dampak sampah organik sekitar lingkungan dan meningkatkan kualitas produksi tanaman.